Pemirsa, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung menyuarakan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan membentangkan spanduk, ratusan mahasiswa dari Komite Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi meminta Jaksa Agung menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa kasus korupsi proyek menara BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Massa membakar ban dan berharap Kejaksaan Agung mengawasi tim penuntut umum. Massa juga meminta persidangan kasus korupsi proyek menara BTS 4G dibuka untuk umum. Menuntut yang jelas hadir di sini untuk bagaimana mendukung Kejaksaan Agung untuk segera membuka secara terang benderang kasus korupsi mega proyek 4G Bakti Kominfo yang sebenarnya.